Pemirsa, Bupati Nagan Raya Jamin Idham didampingi Ketua Komite Nagan Raya Peduli Palestina atau KNRPP Ardi Matra menyerahkan bantuan donasi dari masyarakat Nagan Raya untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Mewakili masyarakat dan ASN, Bupati Kabupaten Nagan Raya Jamin Idham dan Ketua Komite Nagan Raya Peduli Palestina atau KNRPP Ardi Marta menyerahkan donasi bantuan dana sebesar Rp136.421.200. Donasi ini diserahkan kepada Mercy Indonesia pada Jumat siang 7 Januari 2022 di Banda Aceh. Donasi diterima langsung Dr. Henry Hidayatullah, Presidensium Mercy Indonesia. Sumbangan ini dikumpulkan oleh Komite Nagan Raya Peduli Palestina yang bersumber dari para aparatur sipil negara atau ASN, unsur PGRI, pramuka, pelajar, dan dari berbagai komunitas lainnya dari seluruh elemen masyarakat Nagan Raya. Bupati Nagan Raya menyebutkan ini merupakan bantuan pertama dari pemerintah kabupaten bersama masyarakat Nagan Raya untuk membantu pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Pemerintah Nagan Raya terus berupaya menggalang sumbangan agar Rumah Sakit Indonesia di Gaza bisa segera berfungsi maksimal. Ini kami akan berupaya ke depan membantu lagi supaya terselesaikan. Tentunya kita yang kita lihat dan secara mungkin dari Mercy yang memang transparan yang terbuka, kami meminta supaya bisa menyalurkan ke Dr. Henry Hidayatullah, Presidium Mercy Indonesia, mengatakan dana donasi ini nantinya akan digunakan untuk operasional dan kebutuhan perlengkapan alat kesehatan di ruang yang baru dibangun di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Dengan adanya bantuan dari pemerintah dan masyarakat Nagan Raya akan sangat membantu dan kelancaran operasional dan kebutuhan alat Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Mercy Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Nagan Raya dengan harapan menjadi berkah dan amal bagi umat. Kalau menurut kami, bantuan yang luar biasa lagi, karena ini kabupaten pertama nih. Kalau kemarin Aceh menjadi pemerintah daerah pertama, ini pemerintah kabupaten yang memberikan pertama lagi dari Aceh, yaitu Nagan Raya. Jadi kami dari Mercy mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Menurut Henry, kepedulian masyarakat Aceh sangat luar biasa untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Bahkan pemerintah Provinsi Aceh sebelumnya juga telah menyerahkan dana sebesar Rp6.5 miliar. Dari Banda Aceh, Arif Rahman, iNews melaporkan.